PPU, selamat datang di YouTube channel yang official DKPPU. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Penasaran kan? Tapi sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Yuk kita lihat siapa tamunya. Halo Mbak Fidra, apa kabar? Panggil Mas aja. Wow, akhirnya kesini setelah aku jadi pilot beberapa tahun, baru pertama kali main kesini loh. Senang sekali kalau gitu. Ayo. Selamat. Yuk. Hari ini baik banget, Mbak. Sehat ya. Apalagi di masa-masa seperti ini, sehat itu nomor satu, penting banget. Nah, supaya kita ngobrol lebih enak, ini tuh kita buka masker, ya, tapi kita pakai facial. Siap. Okay. Mas Eda, gimana sih pertama kali rasanya ke DKPPU? Rasanya sih deg-degan, Mbak. Deg-degan, masa sih? Iya dong. Sama siapa nih? Aduh, gak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Apa ini? Jadi ceritanya, kan beberapa tahun ini udah jadi pilot, ya. Nah, selama ini tuh belum pernah main ke DKPPU. Selama ini lisensinya kan ada yang bagian yang ngurusin, jadi belum ada kesempatan buat main. Nah kali ini nih, untung kita udah kabar-kabaran dan ada kesempatan buat main, jadi pastinya diberikan aja. Selama ini lisensi satu tuh diurusin sama DKPPU, tapi belum pernah kesini. Gitu. Senang sekali ya, tapi saya penasaran, kenapa Mas Eda pilih menjadi seorang pilot? Jadi sebenarnya awalnya tuh waktu kecil itu ditanya orang-orang, Mas, kita mau jadi apa? Jawabnya pasti mau jadi insinyur gitu. Tapi pada waktu masih kecil itu tuh aku udah jadi ahli, jadi udah suka ahli itu aviation gizi tuh, jadi suka banget sama pesawat, suka banget sama bandara kayak gitu. Nah alhamdulillah setelah lulus S1 yang akhirnya aku ngambil insinyur, yang sekarang udah nggak ada istilah insinyur. Aku ngambil jurusan komputer, jadi lulus aku dapat ijazah sarjana komputer kayak gitu. Nah mulai dari itu aku bingung nih mau lanjut S2 atau gimana. Terus waktu itu kepikiran lah, kenapa sih nggak jadi pilot aja gitu kan. Nah waktu itu mikir gimana jalurnya, aku browsing-browsing jalur macam, ada beberapa flying school di Indonesia yang bagus-bagus. Tapi akhirnya aku memilih sekolah aku yang aku ambil, yaitu di DIVA, Bali International Flight Academy yang ada di Bali. DIVA ya? Iya. Bali International Flying Academy. Barangkali mungkin kan sobat di KPPU, barangkali ingin menjadi seorang pilot. Nah salah satunya kalau Mas Haida ini dari DIVA. Betul. Oke. Nah Mas Haida, kenapa sih tertarik menjadi pilot? Tadi kan disampaikan katanya memang dari kecil tuh senang banget sama aviasi. Sudah berapa lama sih jadi seorang pilot nih? Jadi aku lulus kuliah tuh 2012, terus 2013 udah langsung daftar ke sekolah penerbangan sampai 2014 awal. Lalu 2014 pertengahan tuh udah mulai join sama maskapai aku sekarang, yaitu di Garuda Indonesia. Wow. Alhamdulillah. Ternyata enak banget menjadi Garuda. Iya. Gitu. Nah terus dari situlah aku training, akhirnya qualified sampai sekarang deh. Aku terbang di pesawat Bombardier CRJ-1000. Kalau ingin menjadi pilot nih, mungkin sobat di KPPU kan penasaran, apakah harus S1 dulu kemudian ke sekolah pilot atau bisa langsung lulus SMA? Kira-kira gimana? Sepertinya lulusan SMA pun bisa kok. Jadi banyak teman-teman sekarang yang udah selesai SMA bingung mau kuliah apa, sambilnya pilot setelah penerbangan. Ya. Sekarang udah banyak banget sekolah penerbangan di Indonesia, ada yang di Bali, ada yang di Jakarta, ada yang di Kalimantan, seperti itu. Jadi terserah teman-teman sahabat DKPPU buat mau pilih yang mana. Nah Mas Eda, waktu di DIVA tadi katanya ya, itu berapa tahun sih Mas Eda? Satu tahun aja. Satu tahun? Satu tahun.
Jadi kalau untuk menjadi seorang pilot, sekolah setelah tamat SMA atau S1, kemudian ke sekolah pilot, 1 tahun kemudian setelah itu masuk ke maskapai yang kebetulan diterima di Garuda Indonesia. Wow, hebat ya. Itu Garuda itu bener-bener waktu kecil tuh maskapai cita-cita banget tuh kalau di situ. Baik, pastinya sudah terbang ke luar negeri, ke domestik, semua sudah dijelajahi. Mas Haidar, kira-kira nih Mas Haidar, pada saat ini terbang tadi saya mendengar kata license ya. Bukan kan sebagai kapitulun yang tahu license seperti apa sih gitu. Kalau terbang, kalau di darat nih, kita naik motor, naik mobil, pasti ada surat izin mengemudinya. Nah, gimana sih kalau untuk pilot itu, apakah ada persyaratan khusus? Kalau surat izin pastinya ada ya. Jadi kalau katakanlah orang mau naik motor atau mobil itu harus punya SIM kan, SIM. Nah, kalau di dunia perpilotan ini, di dunia penerbangan itu kita ada namanya istilahnya license buat penerbang. Jadi ada beberapa macam, yaitu yang pertama banget, basic banget yang harus kita ambil buat jadi buat menjadi pilot penerbangan di maskapai itu satu harus ngambil PIL, yaitu private pilot license. Yang kedua kita harus ngambil CPL, yes, commercial pilot license. Yang ketiga adalah instrument testing. Itu waktu saya dulu ya. Kalau sekarang mungkin ada perkembangan, saya belum. Nah, untuk ketiga license tersebut, itu udah ada paketnya di Flying School tersebut, Mbak. Jadi kita udah usah pusing-pusing buat ngambilnya gimana. Jadi di Flying School itu udah menyediakan paket dari PIL sampai IR. Ternyata prosesnya cukup panjang ya. Nah, selama menjalani proses tersebut ada kendala nggak, Mas Ridho? Kendala sih nggak ada. Oh, ada kendala. Itu cuaca biasanya. Hah? Yang bikin kendala dalam suatu proses belajar di penerbang itu cuaca mbak, karena kalau cuaca yang lagi buruk kita kan gak bisa terbang, jadi kita terhambat di situ. Jadi yang harusnya tepat schedule jadi mundur, kayak gitu segala macam. Itu aja sih kalau di sekolah penerbangan cuaca aja sih. Apalagi di Indonesia kan banyak hujan ya, dan kadang-kadang tiba-tiba hujannya gak jelas atau tiba-tiba datang, kayak gitu. Itu benar-benar ganggu bagi kita buat belajar. Sekali ya sobat di KBPU. Oke, baik sobat di KBPU, tadi Mas Haidar udah jelasin panjang lebar gimana kalau ingin menjadi seorang pilot, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, penasaran kan, ingin ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam lagi tentang Mas Haidar? Tapi sebelumnya Mas Haidar, mau gak kalau saya ajak keliling-keliling ke KBPU? Oh, seriusan Mbak? Iya. Wah, asik ya? Asik banget. Oke, baik sobat di KBPU, kita akan keliling-keliling lagi mengitari DKPPU, ada hal-hal menarik lagi tentang Mas Haidar, kita akan jalan-jalan. Ayo! Kita awalnya
dari belajar, dari kita nggak bisa nyetir mobil, yeah. Terus kita dibaksa atau kita harus bisa buat nyetir mobil manual. Wow. Itu kan susah banget dan dengan waktu yang sudah ditentukan. Yeah. Mau nggak mau kita harus belajar, mau nggak mau kita harus berusaha dan berlatih terus gimana caranya biar bisa, karena memang kita terbatas sama jam terbang, nggak boleh 1 jam atau 200 jam baru bisa terbang, nggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus mau nggak mau harus berusaha dan belajar gimana biar kita bisa terbangin yang pesawat, biar kita bisa terbangin pesawat dalam koridor waktu yang sudah ditentukan gitu, Pak. Hebat ya. Nah, dari saat menunggu untuk dapat hasilnya itu lama nggak? Enggak sih, cepet kok. Cepet ya? Iya. Yeah. Wow. Baik, nah Mas Eja, pernah nggak sih ketinggalan lainnya? Enggak dong. Oh ya? Jangan sampai itu dosa besar buat jadi seorang pilot. Kenapa? Kan di atas nggak ada, kalau di bawah kan ada polisi ya. Kalau di atas kan nggak ada. Ya, kalau ketinggalan gimana? Kalau ketinggalan, jangan sampai ketinggalan sih. Ya kalau kalau kita sadarin aja, karena itu kan kita tanggung jawab sebagai seorang pilot, itu kan salah satu yang harus dibawa kita license tuh. Ya mau nggak mau, kita harus bawa itu gitu. Kalau kepepetnya banget kita nggak bawa license, ya kita harus bilang ke kantor kalau kita nggak bawa. Jadi kita nggak boleh memaksakan diri terbang tanpa license gitu. Itu kan suatu hal yang nggak baik ya. Jadi ya saya tidak mau melakukan itu, dan alhamdulillah selama ini selalu bawa license. Ya, jadi disiplin ya, harus wajib harus dibawa, wajib banget. Nah, tentunya saya tadi KPU kan penasaran, selain tadi license, sebenarnya syarat-syarat apa sih Mas kalau sebagai seorang pilot yang harus dibawa sebelum terbang? Ada beberapa peralatan yang harus dibawa nih. Apa aja nih Mas? Laser, contohnya laser, senter, iya senter harus dibawa, gitu. Terus ada kacamata, kalau yang menggunakan kacamata, gitu. Nah sekarang lagi masa-masa pandemi kayak gini, kita harus rapid test dulu nih sebelum terbang, kalau memastikan kalau kita bebas dari coronavirus, ya itu aja sih. Gitu dia. Soalnya beberapa maskapai juga pasti punya kebijakan yang beda-beda buat pilotnya. Seperti itu kalau di perusahaan saya, so far seperti itu. Tadi ternyata sama Mas Haidar menjelaskan kalau laser, kalau sensor, kemudian harus diangkat pandemi, harus rapid, dan lain-lain. Betul. Nah, kan kita penasaran, sini bawa koper. Nah, itu isinya apa sih, Mas? Kalau bawa koper, itu kita harus bawa spare baju seragam. Kalau terjadi apa-apa, kita masih punya spare. Iya, spare gitu. Betul, harus sama bawa baju tidur atau baju ganti buat jalan-jalan. Tapi juga pilot, Mbak, pasti kan jalan-jalan terus. Gitu. Ya, jadi selain kerja, tapi juga jalan-jalan. Baik, Mas Eja, kita pasti untuk supaya sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi, dan juga juga ada yang surveillance. Dan sering dong ketemu di rancang. Pernah nggak ya? Sering, kalau apalagi lagi masa-masa season ya. Masa-masa liburan itu kan beberapa station itu ada rancang. Nah, ada yang beberapa kedapatan, ada yang enggak, tapi sering juga kedapatan sama teman-teman di KPPU lagi rentek kita. Oh gitu, kedapatan apa dong? Oh, maksudnya kedapatan ketemu gitu, bukan apa-apa. Oh, oh, maksudnya pernah bertemu, pernah di rentek. Pernah di rentek, gitu. Iya, aman mas? Alhamdulillah, aman. Ada kendala? Enggak ada sama sekali. Spekernya galak-galak? Enggak, kok baik-baik. Oh, baik-baik, benar ya? Benar dong. Baik. Nah, Mas, kita kan tahu ya, semua masyarakat pada saat salurnya, Kalau dampak sih mungkin pilot salah satu profesi yang sangat-sangat terdampak ya, karena banyak orang yang nggak mau keluar kota, nggak mau naik pesawat, takut itu. Padahal kan sebenarnya pesawat itu aman. Di samping ada HEPA filter di dalam pesawat, itu kan orang yang patut harus ikut harus di rapid antigen dulu sekarang kan. Jadi mungkin orang-orang yang pesawat itu sudah difilter dari awal dulu kayak gitu. Nah cuman tetap aja terpengaruh lah di dunia penerbangan, banyak penerbangan yang dibatalkan, banyak pengurangan rute. Jadi otomatis kami sebagai pilot itu jam terbangnya jadi sedikit berkurang gitu, karena memang dari pesawatnya sendiri banyak schedule yang dibatalkan. Karena emang demand dari penumpang sendiri kan sedikit, jadi wajar sih kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik.
Amin ya, harapannya semuanya segera berlalu dan kita bisa jalan-jalan lagi. Dan tentunya kalau tadi Mas Dadan bilang schedule-nya tidak banyak yang dekat ya, jadi bisa terbang ke seluruh Indonesia dan internasional. Nah Mas Dadan, masyarakat banyak sekali persepsi tentang pilot ya, seorang profesi pilot. Menurut Mas Dadan, seorang pilot ini seperti apa sih pengalaman Mas Dadan? Pilot itu seperti apa dulu waktu kecil nih? Ya, pilot itu kayaknya gagal banget sih bisa terbang pesawat, apalagi pesawat yang gede banget tuh. Iya. Itu kayak keren banget. Terus dalam hati itu kayak di waktu saat aku pengen banget jadi pilot gitu. Alhamdulillah sekarang kan sampai jadi pilot. Terus aku tanya ini sepupu-sepupu ada-ada gitu, gimana pas jadi pilot? Kayak gitu kan, keren kayak gitu. Keren ya? Iya, sekarang aja meskipun udah jadi pilot, rasanya lagi terbang pesawat aja seru banget. Kayak wah, aku bisa terbang ini beda gede banget, diterbang di angkasa kayak gitu. Iya, seru banget ya. Iya, maksudnya sebagai pilot itu pengen banget ya, apalagi kalau pas terbang, pas kebetulan pilotnya Mas Aida, pasti seru banget ya. Nanti jangan lupa berarti foto-foto ya Mas. Jelas dong, harus dengerin narasumbernya pilotnya siapa. Kalau ada Mas Aida, berarti nanti foto bareng. Oh, okay. Okay. Tapi kalau udah mendarat ya pesawatnya. Iya, kalau sudah mendarat ya. Baik, Aida, seru ya ternyata ngobrol-ngobrolnya ya. Seru banget. Ya, tapi Mas Aida, saya ingin kasih juga ya, kita jalan-jalan lagi mau nggak? Jelas mau banget. Nanti ada satu ruangan keren banget. Oke. Sobat Dekat itu juga pastinya penasaran kan? Penasaran banget ya. Kita jalan-jalan, kita ajak lagi Mas Aida ke lantai 5. Ya. Gimana ya, seru banget sih. Kenapa? Karena lokasinya itu setelah saya kesini di belakang itu benar-benar langsung apron dari bandara. Aku bisa lihat banyak banget pesawat di situ, bahkan ada jeepnya yang langsung view-nya itu ke apron bandara. Seru itu kan? Benar-benar seru banget sih. Seru kan? Kaget banget sih. Masa pengen di sini aja? Oh ya, sini aja kalau gitu ya. Mas Aida, Mas Aida kan tadi cerita ya, dari awal pertama jadi pilot itu 2013 ya. Nah, 2013 berarti masuk di Garudanya 2014. Sudah berapa lama nih? Hampir 7 tahun. Wow. Pastinya banyak sekali ya pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Ada nggak sih selama terbang itu tempat yang paling berkesan? Pasti ada dong. Terbang di kotanya maksudnya? Iya, boleh kotanya, tempatnya. Senangnya sih, jadi sebelum jadi pilot, saya itu belum pernah namanya pergi ke Pulau Papua. Jadi semenjak jadi pilot ini saya sering pergi ke Papua dan ternyata di Papua itu alatnya bagus, makanannya juga lumayan enak, terus orangnya juga sangat hangat sekali buat kita-kita ini kayak gitu. Ada pengalaman nggak yang seru gitu sampai akhirnya, terus banget ya Papua gitu? Pengalamannya yang paling seru adalah terbang ke Papua pas lagi musim durian. Duriannya enak banget dan harganya murah banget. Oh iya? Iya, 50.000 itu bisa beronjong gitu, banyak banget. Itu bisa dijual lagi di Jakarta kali ini. Iya, karena udah enak dan murah banget. Jadi ternyata durian pun ada di Papua ya. Saya pikir ada yang khas loh di sana, apa namanya? Matoa. Oh, Matoa. Nah, tapi sebelumnya di Papua saya belum pernah ke Matoa langsung di sana. Bahkan saya sebelumnya itu di Jogja gitu, Mbak. Oh iya? Iya. Wah, semoga ya next ke Papua lagi dapat Matoa, ya? Iya. Baik, Mas Hedar. Iya. Saya
mau nanya sih, tadi kalau dibilang ada satu tempat nih katanya yang paling berkesan banget itu Papua. Nah, pasti ada dong selama 7 tahun suka duka jadi seorang pilot. Nah, saya mau tanya, sukanya dulu atau dukanya dulu? Dukanya dulu gimana? Kalau jadi pilot kan nggak enaknya itu kerjanya itu nggak kayak orang-orang pada umumnya. Jadi kayak satu minggu itu kan orang-orang pada tidur. Nah, kalau jadi pilot kan ya kita nggak mau lihat tanggal, tapi tergantung perusahaan asalnya kapan. Jadi nggak lihat cuma satu minggu, nggak lihat hari libur kayak gitu. Itu sebenarnya di situ sih, kadang-kadang kalau satu minggu pas pada libur ada acara ya bisa datang. Terus pas tahun baru yang lainnya enak-enak, tahun baruan kita harus kerja. Lebaran juga kadang-kadang kayak gitu, kalau pas lagi kita dinas ya tetap mau nggak mau kita harus kerja gitu kan. Sedangkan nggak bisa ketemu sama keluarga di kampung ya gitu. Tapi itu kan sekarang ada namanya video call, jadi bisa membantu kayak gitu sih. Oke, tahan dulu nih, dukanya jadi gitu ya tadi ya. Tanggal itu nggak ada tanggal merah, tanggal semuanya hitam ya, hitam. Jadi semuanya hitam. Nah tadi kan bilang, aduh pokoknya pada saat hari-hari khusus janjian ternyata ditinggal. Terus keluarga gimana dong kalau gitu? Keluarga nggak masalah sih, kan itu memang dari awal udah resiko bekerja sebagai seorang pilot. Jadi ya mau-mau emang itu kan resikonya, jadi kita sudah tahu dari awal gitu. Lagian yang mungkin kayak gini juga bukan cuma pilot doang, mungkin ada pekerjaan lain yang mengalami hal yang sama gitu. Saya pikir yang di rumah yang ditinggal, aduh nggak usah terbang lah gitu ya, Kak ya? Nggak dong, harus okay. Support gitu. Oh, harus support ya, yeah. Oke. Sekarang kita pengen dengar sukanya. Atau ada lagi duka-duka lain? Gak ada sih dukanya. Cukup itu saja? Cukup itu aja, iya. Oh, tapi penasaran nih, kalau ada kira-kira suatu yang hal-hal yang cuaca jelek atau apa, itu pernah nggak? Atau yang... Oh, kalau cuaca buruk itu pasti pernah dong. Ya. Cuman karena, ya karena cuaca buruk itu tidak membahayakan. Karena kita juga udah di training gimana caranya atau apa yang harus dilakukan kalau pas lagi cuaca buruk, jadi ya tenang aja kayak gitu. Asalkan semua sopirnya dijalani, prosedurnya dilakuin, jadi ya tenang aja. Mantap sekali ya, pagi di Garuda Indonesia ya. Iya, nah sekarang kita pengen dengar sukanya. Banyak banget kalau sukanya. Satu, karena aku orangnya suka jalan-jalan, jadi jadi pilot aku bisa kemana-mana, ke tempat yang belum pernah aku datengin sebelumnya, kayak gitu. Nah, kedua adalah ketemu orang-orang baru. Karena kan jadi pilot itu ketemu banyak orang dengan berbagai partner kerja, cabin crew, pilotnya juga ganti-ganti. Itu aku senang kayak gitu, karena nambah relasi, nambah teman, jadi banyak ketemu orang, dapat wawasan baru. Itu yang aku senang banget sih. Gitu. Ada lagi nggak kita? Karena aku kerja di perusahaan aku sekarang yang oke banget, jadi itu aku termotivasi banget buat kerja gitu. Karena semuanya sama oke sih. Cuman ya selama masa pandemi ini nggak bisa mungkin seperti dulu ya. Pada saat kita sebelum masa pandemi kita bisa kemana-mana, bisa jalan-jalan, tapi sekarang kita berbatasi. Tapi nggak mengurangi rasa sukanya Mas Haidar dong jadi seorang pilot. Oh nggak dong, jelas dong. Baik, Mas Haidar, tadi kan katanya daripada suka, daripada duka ya, sukanya itu lebih banyak ya, lebih banyak sukanya. Boleh nggak sih tahu kira-kira berapa sih gaji seorang pilot? Oke. Teman-teman, sahabat di kafe dulu di rumah, aku sarannya buat kamu jadi seorang pilot. Apalagi buat adik-adik yang cita-citanya belum tahu, kakak sarannya buat kamu jadi pilot. Kenapa? Karena dengan kamu jadi pilot, kamu bisa beli PS5. Wow, menarik ya sahabat di KPPU. Jadi coba sekarang cek kira-kira harga PS5 berapa. Jadi berhabis segitu ya Mas. Iya, ya? Iya. Itu ada tanda-tanda lain gak? Ada dong, jadi PS5 bisa, iPhone 12 bisa. Apalagi Mas? Aduh banyak pokoknya. Oh, banyak ya? Cepat jadi pilot. Keren. Jadi kalau di masa-masa sekarang orang yang jadi YouTuber, beralih aja menjadi seorang pilot ya, karena bisa beli banyak sekali hal-hal yang kita inginkan. Nah, ya nggak berasa ya, tadi kita udah keliling-keliling, udah kita ngobrol-ngobrol banyak. Nah, apa sih, seperti apa sih BKBBU ini menurut Mas Haidar? Menurut aku BKBBU itu adalah suatu instansi yang menerbitkan license yang dimana aku pegang setiap aku mau terbang. Gitu. Jadi
TKPPU ini sangat penting sekali di dalam pekerjaan saya karena menjadikan lisensi itu tadi. Di samping itu, TKPPU adalah suatu regulator yang dia mengawasi pesawat itu layak buat terbang sih gitu. Jadi sangat penting sekali karena regulasi-regulasi yang kita aplikasikan di dalam penerbangan TKPPU yang buat seperti itu. Peranan DKPPU sendiri di dunia aviasi menurut Mas Yeda gimana? Sangat penting sekali, Mbak. Penting banget. Sangat penting, betul. Karena kalau tidak ada DKPPU, siapa yang mengawasi penerbang ini layak terbang atau tidak? Pesawat ini layak terbang atau tidak? Terus yang menerbitkan license juga ada. Jadi menurut saya sangat penting sekali di dalam dunia penerbangan. Baik sahabat DKPPU, tadi kita sudah ngobrol dengan Mas Haidar dan Mas Haidar sudah sampaikan betapa pentingnya peranan DKPPU di dalam dunia aviasi, di mana DKPPU sebagai regulator di bawah Dirjen Perhubungan Udara memastikan penerbangan di seluruh Indonesia berjalan selamanya sehat, selama, aman, nyaman, dan tentunya sehat. Terima kasih, kita sudah ngobrol-ngobrol banyak sahabat DKPPU. Demikianlah obrolan saya dengan Mas Haidar, seorang pilot yang ganteng, milenial ya, pastinya idaman para semua insan di luar sana untuk ingin menjadi seorang pilot, betul tidak Mas? Amin. Nah, sobat di KPPU gimana? Itu tadi obrolan seru saya dengan Mas Haida, gimana? Seru kan? Dan nantikan obrolan-obrolan seru lainnya di YouTube channelnya Official di KPPU. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Nantikan video-video berikutnya. Saya Frida, pamit undur diri. Bye!